Cebong ni lah yang nampak ekstrim sikit lah. Nampak ekstrim sikit. Saruh model apa? Model Hyundai ya. Hyundai no. Original Jepun lah. Dia ada cium lagi ya. Maksudnya dia ambil itu skirping terus ya bang no? Ya, skirping dan skirping. Oh. Okay. Tajam Pulau Pinang. Okey, untuk hari ni kita nak bercerita sikit pasal kereta kesayangan abang ni. Daripada model apa bang? Model Saga Orion, sebenarnya Saga Orion. Okey. Kita tukar enjin buku Saga Memoir lah. Lawannya kan. Okey. Kereta ni tahun bila bang? Tahun 80-an. Oh. Okey, dari segi muka depan ni memang muka original dia lah. Ya, muka original dia. Asal lah kat depan ni. Cuma abang buat penambahan apa kat depan ni? Untuk kereta ni. Skirt kan? Alright, skirt. Okey. Dulu kita main carburetor dengan modified coil sikit lah, tapi kita tak mau, kita masuk injection. Oh, injection 1.6 injection 1.6 kita masuk 1.8 auto lah. Alright. So kata apa, dia punya pemanduan dia best lagi lah pakai injection. Tak daripada berita lah. Okay. Okay bang, secara santai-santai hari ni, dah pergi mana dah kereta ni? Sejauh mana dah? Kereta ni kalau paling jauh baru Teluk Intan lah. Teluk Intan lah. Konvoy dulu lah. Ah, konvoy lah. Tapi sekarang slow sikit. Bahagian tepi pula bang. Ah, saya nampak sport rim ni bang. Cerita sikit bang, sport rim. Sport rim ni jenama apa? Jenama Engkai. Engkai. Dia punya spek dia? Dia punya spek dia 8GG. Ha? ET20 no? Alright. Smart sikit lah. Nampak smart lah kan. Smart sikit lah. Okay, sebelum tu bang, saya tertarik dengan colour kereta abang ni. Ha. Cerita sikit bang, dia punya colour dia. Mula memang mula-mula color ni viral jugalah. Orang panggil hijau Myvi. Hijau Myvi. Oh, dia punya shining dia best bang noh. Berapa abang habis untuk buat cat ni? Untuk cat ni saja 2700. Alright. Selunya apa lagi abang tambah kat depan ni? Tambah saruh. Saruh pun habis 2700. Dia punya dalaman dia balut lain semua kemas lah. Atas saruh ni. Okay. Menarik bang. Nampak rare sikit lah. Bumbung dia tu nampak rare sikit lah. Bumbung ni dia macam mana? Dia main sekali dengan saruh kau? Ya, dia main sekali dengan saruh. Saruh lah no? Oh, sebab saya tengok ada lining dia ni. Dia ada macam tilang dia tu. Okay, bagian belakang kita modifat pun tak banyak lah. Cuma lining chrome ni kita ambil di sana-sana ni. Lepas tu kita modifat exhaust 20 pelang lah. Tengok viral sekarang ni. Oh, exhaust 20 no? Dan dalaman ni kita kekalkan dashboard standard lagi lah. Si original lah. Steering tu masuk UK spec. Oh, UK spec. UK spec. Tu dia punya cover cushion pun Yontek lagi. Yontek lagi no? Okay. Dan bahagian bumbung ni lah yang nampak ekstrim sikit lah. Nampak ekstrim sikit. Saruh model apa bang? Model Hyundai. Hyundai no? Original Jepun lah. Dia ada cium lagi. Maksudnya dia ambil skirping terus ya bang no? Ya, skirping dan skirping. Oh. Okay.
Okay, untuk ni abang ada join mana-mana club tak? Club buat masalah ni SIC lah. SIC noh. SIC tu persingkatan kepada Sagak Isora Club. Sagak Isora Club noh. Alright. Okay, untuk kawan-kawan kita kat luar sana, especially owner Proton Sagak Isora lah, yang nak join SIC ni, masih lagi open tak untuk sahabat-sahabat baru? Masih lagi open lah dalam grup ni. Okay, sebelum tu terima kasih bang kerana sudi untuk santai-santai hari ni. Dan kawan-kawan yang tengok video ni, jangan lupa subscribe saya punya channel Rijal Din. Like, comment and share. Okay, terima kasih bang. Terima kasih. Okay, selamat.